Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa alamana bihi al-'ilmi al-'ami. Qur'an ini suatu cabang masalah, yaitu zul jam'u, boleh menjamak bil maradi dengan sebab sakit, takdiman wa ta'khiran, baik jamak takdim maupun jamak takhir, al-muhtari menurut pendapat yang dipilih. Imam Nawawi dan juga yang lainnya, ini adalah mazhab Imam Ahmad. Ya. Ini dipilih oleh Imam Nawawi dan juga oleh Imam Ahmad. Tapi di dalam mazhab kita umumnya ya, tidak boleh dijamak dengan sebab sakit. Tidak boleh. Ya. Yang masyhur di dalam mazhab kita tidak dijamak, kecuali nanti sakitnya memang benar-benar gitu. Nanti kita lihat ada penjelasannya. Wa yura'il arfaqo, dan ia menjaga, memelihara akan yang lebih mudah. Fa in kana yazdadu, jadi apa kira-kira yang lebih mudah buat dia? Fa'in kana yazdadu maradu ka'an kana yahummu masalan waqta saniyati qaddama. Fa'in kana, maka jika ada, yazdadu maradu, bertambah oleh sakitnya. Sakitnya bertambah. Ka'an kana yahummu, fa'in kana yazdadu maraduhu, maka jika ada, bertambah oleh sakitnya. Ka'an kana yahumu masalan, seperti bahwa ada dia itu demam, umpama waqta saniyati, di waktu yang kedua. Qaddamaha, maka dia dahulukan akan salatnya itu. Bisyuruti jam'i taqdimi, dengan syarat-syarat jama' taqdim. Berarti dia melakukan jamak takdim. Aw waqtal ula, atau di waktu yang kedua dia demam, ya. Waqtal ula, waktu yang pertama, atau demam waktu yang pertama. Akhkharaha, maka dia akhirkan akan salatnya itu. Biniyatil jam'i di waqtil ula, dengan niat jamak pada waktu pertama. Ya, dengan niat jamak pada waktu pertama. Ya, jadi ada tafsir. Ya, dia pelihara, dia jaga yang lebih mudah buat dia. Gambarannya lebih mudah jika bertambah sakitnya, seperti bahwa dia demam, umpama di waktu yang kedua. Dia bakal demam di waktu yang kedua, maka dia dahulukan tuh salatnya dengan syarat-syarat jamak takdim. Berarti dia melakukan jamak takdim. Au waqtal ula, atau dia demam di waktu yang pertama. Akhkharha, maka dia takhirkan. Biniyatil jami, dengan niat jamak. Berarti dia melakukan jamak takhir fi waqtil ula, di waktu yang pertama dia niat jamak takhir. Jadi mudah saja gitu ya.
Jadi beliau di sini mentafsir. Walau yang masyhur dalam mazhab kita Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i yang masyhur adalah enggak boleh dijamak. Tapi beliau di sini mentafsir. Mana yang lebih mudah kira-kira buat kita? Jadi menurut Imam Nawawi, beliau memilih pendapat boleh sakit dijamak, begitu pula Imam Ahmad. Tapi masyhur dalam mazhab kita enggak boleh dijamak lantaran sakit. Kemudian beliau Syekh Zainuddin beliau mentafsir. Ya, beliau suruh yang lebih mudah buat diri kita apa kira-kira? Kalau kita tuh demam tinggi di waktu yang kedua, nah, berarti kita melakukan jamak takdim. Demam tinggi di waktu yang pertama, nah, berarti kita jamak takhir. Lihat aja keadaan kita bagaimana. Masya Allah. Ini berarti apa? Cerdas gitu ya. Dan fikih berarti tidak kaku gitu ya. Lihat situasi. Jadi memang perlu kita memandang sesuatu dengan kacamata fikih. Walau bata jam'un muta'akhiruna al-maradahuna bi'annahu ma yashuku ma'u fi'lu kulli maradin fi'lu kulli fardin fi waqti wa fa masyaqatul masyi fil matari ma'isu tabtallu siyabuhu. Walau bata dan memberikan batasan jam'un muta'akhiruna oleh jama'ah ulama muta'akhirun 300 tahun kesini al-marad akan sakit, diberikan batasan sakitnya. Huna di sini bi annahu dengan bahwasanya ma yasukku ma'u fi nukuni fardin fi fi'li. Sesuatu yang masyakat bersamanya oleh melakukan ya, setiap yang perdu pada waktunya. Jadi kalau jadi masyakat melakukan yang perdu, baru itu yang bisa dibuat kita jamak bisa masyarakat. Kalau enggak masyarakat ya enggak gitu. Waka masyarakatil masyi fil matari dan seperti masyarakat berjalan pada waktu hujan biaisu dengan sekira tabatan lu siyabuhu basah oleh bajunya. Kan begitu kita jamak ya, melakukan jamak pada waktu hujan. Dan begitu pula sakit, sakit yang masyarakat banget baru boleh. Wabala akharuna berkata yang lain, la mudda min masyaqqatin sa'iratin ziyadatan ala dzalika. Kata jamaah yang lain, enggak boleh enggak daripada masyaqqat yang jelas yang lebih atas demikian itu. Nah. Jadi lebih daripada masyaqqat yang tadi. Ya. Yang hasil baginya masyaqqat ketika melakukan setiap yang perlu seperti masyaqqat hujan lebih. Lebih dari itu. Nah, jadi bukan hanya sekedar tadi apa? Ya, masyarakat melakukan yang perlu pada waktunya, enggak. Seperti masyarakat berjalan pada waktu hujan, enggak. Lebih dari itu. Kalau itu belum. Itu berkata yang lain begitu. Ulama yang lain. Bi'aisu dengan sekira dengan ukurannya tubi'ul julusa fil fardi. Ya, dengan ukuran membolehkan ia akan duduk pada waktu fardu. Membolehkan ia akan duduk pada waktu fardu, pada sholat fardu. Ya, jadi kalau memang sholatnya membolehkan duduk silakan. Sholat diwajibkan kita masih diwajibkan berdiri kalau kita masih bisa berdiri walau merembet. Masih wajib berdiri. Kita pegangan teralis, mau kita masih bisa berdiri itu masih wajib berdiri. Ya. Kalau kita masih bisa berdiri, masih wajib berdiri, merembet diri kita, pegangan teralis umpama atau apa, itu masih wajib berdiri. Nah, ini udah kagak bisa. Merembet udah enggak bisa, udah ini duduklah kalau begitu. Ah, sakit yang kayak begitu tuh boleh dijamak. Amin.
Berat. Khatimatun nas'alullah husnal khitam. Qala syekhuna, berkata oleh guru kami fi syarhi ilmin haji, dalam syarah minhaj, guru kami dalam syarah minhaj Syekh Ibn Hajar Al-Haytami, man adda ibadatan mukhtalafan, siapa saja yang menunaikan akan ibadah mukhtalafan, yang diperselisihkan fisi hatinya, dalam kesahannya. Dia ibadah, tapi ibadahnya itu diperselisihkan dalam kesahannya. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Min ghairi taqlidin lil qa'ili biha, dari tanpa taklid kepada yang berkata dengannya, ya, dengan pendapat itu, dengan pendapat ibadah yang boleh ini tuh, yang dibolehin itu, lazimahu i'adatuha, wajib ulang. Dengan tanpa dia ngikut, nah, kecuali dia taklid yang ikut kepada yang boleh ini, itu enggak ulang. Jadi artinya apa? Ketika kita pengen mengikut satu pendapat, maka kita harus tahu siapa yang boleh ini. Nah tadi, sakit boleh dijamak, baik takdim maupun takhir, yang bolehin adalah Imam Nawawi. Kita harus tahu tuh imamnya siapa, Imam Nawawi, Imam Ahmad. Tapi kita di umumnya kita enggak mau. Li'anna iqdamahu ala fi'liha abasun, karena bahwa menghadapnya atas melakukannya ibadah itu abasun, itu main-main. Kalau kita enggak tahu, enggak ngikut kepada yang bolehin siapa, yang mengatakan itu siapa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.